yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu bro, dan nyalakan loncengnya. Kali ini kita coba mau panen kobet di kandang koloni ya. Kita masuk dulu. Di sini ini ada yang sudah siap dipanen. Nah, kotoknya hancur semua nih. Ganas-ganas di kandang koloni. Sarangnya full. Full banget. Lihat ini. Kelihatan enak ya. Saya coba keluarin anaknya. Udah besar. 2 minggu lebih nih umurnya. Sepertinya Batman warnanya ya. Kita intip lagi. Masih ada enggak ya? Masih ada ya. Masih ada lagi ternyata. Masak banget. Terlalu penuh sarangnya. Taruh lagi. Ada lagi enggak ya? Sepertinya cuma 2. Habis ternyata cuma 2. Tutup lagi, kita cek produk satu-satu. Tong. Itu ada telurnya tapi nggak ada sarangnya mana. Yang kebagian sarang, kebagian yang enggak ya, enggak kemanan sarang tuh, malah kosong, ada telurnya nggak ada sarangnya. Produknya hancur, dimakan, dibuat sarang oleh mereka nih. Tuh ada telurnya satu di dalam, sarangnya cuma dikit. Ini juga nggak kepantau nih duanya yang mana. Ini ada sarangnya, nggak ada telurnya. Kelemahan sistem koloni ya seperti ini, nggak bisa kepantau indukannya yang mana. Napasnya kapan itu nggak bisa kontrol. Susah kontrolnya lah. Lebih gampang kita tempatkan pada kandang kotak perpasang.
Oh, ini ada cindilnya. Tapi masih kecil. Ada cindilnya, ada telurnya yang belum menetas ini. Nomor berapa? Ini sangat kecil. Nah, ini paling 2 hari ini. Ada telurnya yang belum mentah juga. Biar diasuh induknya dulu, nanti kita panen setelah umur 2 mingguan. Kosong. Oke, panen kali ini cuma dapat 2 ekor di kandang koloni.